Mungkin ada di antara anda yang tidak pernah mendengar mengenai kewujudan piramid di Bosnia. Apa yang luar biasanya mengenai piramid ini adalah binaannya yang terbalik ke bawah tanah. Persoalannya, sejauh manakah kebenaran kewujudan piramid ini? Dan kenapakah piramid ini dibina sedemikian? RSTV pada kali ini akan berkongsikan kepada anda. Misteri Piramid Bosnia. Misteri Piramid Bosnia. Visoska ialah nama sebuah bukit yang terletak di Bosnia dan Herzegovina dengan ketinggian 200 meter serta terkenal sebagai tempat peninggalan kota lama Visoko. Selama lebih dari satu dekad, bukit ini menjadi pusat kajian pakar arkeologi kerana ramai yang percaya bukit berkenaan merupakan sebahagian dari kompleks piramid buatan manusia kuno yang dikenali sebagai Kompleks Piramid Bosnia. Walau bagaimanapun, kepercayaan ini telah ditolak sepenuhnya oleh beberapa ahli arkeologi lain dan ahli geologi aliran utama dari seluruh dunia. Bukit Visoska telah menjadi perhatian di peringkat antarabangsa pada bulan Oktober 2005 setelah seorang ahli perniagaan Bosnia ekspatriat yang berpangkalan di Houston bernama Semir Osmanagic yang juga merupakan seorang pengarang telah mengumumkan penemuannya di sebuah laman sesawang dengan mendakwa piramid berkenaan merupakan yang terbesar dari sekumpulan piramid buatan manusia terdahulu di bumi ini. Bagaimanapun dakwaannya itu tidak disokong secara saintifik, malah telah mengundang kritikan dari pakar arkeologi lain. Walaupun dikritik, dakwaan Semir Osmanagic dalam tindakannya itu telah menjadikan laman sesawang tersebut sebagai destinasi pelancongan. Selama bertahun-tahun, Semir Osmanagic secara terus-menerus mendakwa di mana piramid Bosnia berusia sekurang-kurangnya 12,000 tahun, sekaligus menunjukkan kemungkinan besar piramid berkenaan dibina oleh orang-orang Iliria yang tinggal di kawasan itu dari 12,000 sebelum Masihi sehingga 500 sebelum Masihi. Namun dalam kajiannya yang terbaru, Osmanagic menemukan lagi beberapa fakta di mana struktur raksasa itu mungkin telah berusia hampir 34,000 tahun sehingga 24,000 tahun lebih awal daripada ketamadunan manusia. Pada bulan Oktober 2005, Osmanagic bersama para penyokongnya telah memulakan kempen dengan mendakwa Bukit Visoska dan bukit-bukit di sekitarnya sebenarnya merupakan kompleks piramid kuno. Osmanagic terus berpendapat di mana Visoska merupakan contoh budaya yang membangun di atas budaya lain. Dalam pada itu, Osmanagic juga mendakwa di mana terowong di sekitar kompleks bukit yang telah diberi nama terowong Refni merupakan rangkaian bawah tanah buatan manusia kuno sepanjang 3.8 kilometer. Osmanagic juga mendakwa telah menjumpai daun fosil yang berusia 34,000 tahun serta beberapa batu bersurat prasejarah di bawah lapisan piramid. Selain itu, pada tahun 2010, di labirin bawah tanah, mereka mendapati terdapat 3 bilik dan sebuah tasik biru kecil. Di samping itu, Osmanagic turut menyokong sejumlah tuntutan luar biasa dengan mengatakan dia menemui gelombang berdiri di puncak piramid matahari iaitu kompleks piramid yang terbesar di antara bukit tersebut. Menurutnya, gelombang berkenaan bergerak lebih cepat daripada cahaya sekaligus membuktikan adanya internet kosmik yang memungkinkan komunikasi intergalaksi. Dia juga mempromosikan idea angkasawan kuno serta percaya di mana manusia merupakan produk kejuruteraan genetik. Walaupun Osmanagic bersama pasukannya telah melakukan kajian selain kajian bebas di laman sesawang menerusi pelbagai cara saintifik canggih. Namun begitu, kesemua penyelidikan saintifik yang diketuai oleh penyelidik arus utama telah menyimpulkan di mana Bukit Visoska dan bukit-bukit di sekitarnya hanyalah formasi geologi semula jadi yang diketahui sebagai Flatiron. Flatiron merupakan bentuk tanah segitiga miring yang curam yang diciptakan oleh hakisan pembezaan lapisan tebing batu yang tahan lendir dan tahan hakisan dari lapisan strata yang lebih lembut. Flatiron mempunyai pangkalan lebar yang membentuk dasar dari segitiga curam yang menyempit ke atas menjadi titik di puncaknya.
Kajian turut menunjukkan apa yang disebut piramid Bosnia terdiri dari benda yang sama dengan gunung lain di wilayah Visoka, di mana terdapat lapisan konglomerat, tanah liat dan batu pasir, iaitu antara komposisi utama pembentukan batu Flatiron. Konglomerat merupakan struktur semula jadi seperti konkrit yang dibentuk oleh penyatuan dan litifikasi kerikil serta agregasi serpihan batuan yang longgar. Konglomerat biasanya mengandungi sedimen berbutir halus seperti pasir, kelodak, tanah liat atau gabungannya yang disebut matrix oleh ahli geologi, yang mana mengisi celahannya dan sering disimen oleh kalsium karbonat, besi oksida, silika atau tanah liat yang mengeras. Dalam satu lagi kajiannya, Osman Najik mendapati terdapat 5 kompleks piramid di wilayah Bukit Visoka. Di antaranya Piramid Matahari, iaitu struktur bukit terbesar yang mencapai ketinggian 220 meter dan mampu mengatasi ketinggian piramid Giza yang berketinggian 147 meter. Selain itu, antara piramid lain termasuk Piramid Bulan, Piramid Cinta, Piramid Bumi dan Piramid Naga, di mana kesemua piramid berkenaan juga dikatakan lebih besar daripada Piramid Mesir. Sementara Piramid Bosnia Matahari merupakan yang terbesar dalam kumpulan piramid berkenaan. Hasil kajian yang dilakukan di University of Paris mendapati di mana bahan konkrit yang terdapat di Piramid Matahari Bosnia merupakan 5 kali lebih kuat daripada konkrit moden. Sementara itu, ahli fizik dan jurutera elektrik telah mengukur pancaran elektrik yang dipancarkan dari puncak Piramid Matahari, iaitu medan tenaga elektromagnetik selebar 13 kaki pada 28 kHz yang jarang-jarang dijumpai di dunia. Melalui penemuan batu terowong bawah tanah, mendapati ruang di situ luas selain terdapat air yang mengalir. Ini menyebabkan Osman Najik percaya formasi itu dirancang untuk menghasilkan jenis tenaga tertentu. Piramid Bulan Bosnia pula ditemui hampir bersamaan dengan Piramid Matahari Bosnia. Pada tahun 2005, piramid ini berbeza pada beberapa titik daripada Piramid Matahari Bosnia. Bahagian atas piramid bulan adalah rata. Mengapa piramid itu rata di atas tidak diketahui. Tetapi ada yang berpendapat di mana piramid itu merupakan projek yang belum selesai. Namun persamaan antara piramid matahari dan bulan adalah kedua-duanya memiliki dataran tinggi yang menuju ke puncak piramid. Piramid bulan juga condong ke bukit yang dipercayai untuk menstabilkan struktur piramid tersebut. Bahan yang terdapat pada piramid bulan adalah bongkah batu pasir dan tanah liat, sedangkan pada piramid matahari, bahan yang dijumpai adalah papak seperti konkrit. Penggalian yang dibuka pada tahun 2006 menemui lagi beberapa blok selain membuat teras. Menurut sampel bahan karbon organik yang terdapat di salah satu teras berturap di piramid bulan, usia strukturnya melebihi 10,000 tahun. Walau bagaimanapun, piramid mungkin jauh lebih tua. Analisis terbaru mengatakan piramid bulan Bosnia dibina hampir bersamaan dengan Göbekli Tepe. Bloknya juga serupa, yang menjadikannya lebih menarik serta terdapat lapisan tanah liat di antara blok. Pada bulan Mac 2015, imbasan satelit lidar iaitu Light Radar yang dibuat di lembah piramid Bosnia di wilayah Visoko Bosnia telah memberikan gambaran topografi terperinci mengenai kawasan yang diimbas. Pengukuran menggunakan teknik lidar dapat membuat lapisan gambar yang terpisah, di mana lapisan gambar yang dipisahkan itu menunjukkan penutup hutan dan permukaan tanah bebas tumbuh-tumbuhan atau beberapa meter di bawah permukaan tanah. Lidar merupakan kaedah untuk mengukur jarak dengan menerangi sasaran dengan cahaya laser dan mengukur pantulan dengan sensor. Perbezaan masa pulangan laser dan panjang gelombang kemudian dapat digunakan untuk membuat representasi 3D digital dari sasaran. Ia memiliki aplikasi darat, udara dan mudah alih. Gambar imbasan lidar pertama di wilayah Visoko akhirnya tersedia pada 6 Julai 2016 yang menunjukkan bukti jelas mengenai struktur buatan kuno yang sangat besar di bawah seluruh lembah. Walaupun tuntutan Osman Najik telah disangkal oleh para saintis,
Namun, dia terus mempromosikan kawasan berkenaan sebagai daya tarikan pelancong. Pihak berkuasa tempatan telah membiayai penggaliannya dan membenarkan lawatan ke piramid oleh murid-murid sekolah dengan meminta supaya pemandu pelancong memberitahu mereka di mana bukit-bukit itu merupakan sebahagian dari warisan Bosnia. Laman Sesawang itu kini menjadi destinasi pelancongan yang popular. Setiap tahun, beribu-ribu pelancong dan peminat memenuhi Laman Sesawang ini. Semir Osmanajik percaya dalam masa terdekat, penyelidikannya yang lebih lanjut akan membuktikan teorinya benar. Sekiranya ia benar-benar berlaku, maka ia akan memaksa para sejarawan untuk menulis semula sejarah berkenaan. Demikian tadi guys, kami kongsikan kepada anda misteri piramid Bosnia. Kalau anda suka informasi yang kami kongsikan kepada anda, jangan lupa like dan share video ini.